Ini apa ini? Kalau ada yang sampai sekarang masih netek sama ibunya, bawa kopernya pulang sama orang tuanya, pulang ke rumah kembali. Tapi kalau kamu mau berubah, bertahan di sini. Sudah sini? Tidak lagi orang tahu akan meninggalkan kamu dan kamu akan di sini hanya dengan kata-kata satu kata dan dengan kami para pengasuhmu. Siapkan mentalmu untuk kegiatan berikutnya. Untuk Bapak Ibu jangan khawatir, serahkan putra putri Bapak Ibu sama kami. Kami akan didik, tidak perlu ditangisi. Ditangisi boleh. Tidak perlu khawatir berlebihan.
Kalau ada apa-apa pasti kami akan informasikan ke ibu bapak. Aku lepaskan kamu di kampus PIP Makassar. Bukan karena aku tidak menginginkanmu, bukan karena aku tidak sayang sama kamu, bukan karena aku tidak menginginkan kamu bersama lagi denganku. Pilihan ini adalah pilihan hidupku. Aku sebagai ibumu hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Anakku, baik-baik di sini ya. Kuat-kuat di sini. Kami orang tuamu sayang sama kamu. Kami ingin yang terbaik untukmu. Kami ingin kamu menjadi kebanggaan kami orang tua. Jalan yang akan kamu tempuh ke depan bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang mudah. Banyak tantangan, cobaan dan kesulitan, banyak kesulitan yang akan kamu temui. Beranilah, maka
masa depan yang kamu impikan akan menunggu di depan sana. Kita bertemu lagi tanggal 16 November, insya Allah. Insya Allah kita akan bertemu lagi tanggal 16 November dengan kamu yang baru, kamu yang lebih hebat, kamu yang lebih kuat, kamu yang lebih maju, kamu yang sudah berasa karena sudah berani memutuskan meninggalkan. Mana orang tuanya? Siap, saya dari Medan, Pak. Orang tua nggak datang ya? Orang tua tidak bisa datang. Oke, semangat ya. Mana orang tuanya? Ada, Pak. Ada. Oh, siapa kau ini? Trivaldi, maaf ada Trivaldi. Trivaldi mohon. Kasih bersuara. Sini yang ada orang tua tidak? Ya, perhatian. Yup. Atas nama Salman, nama kita dari Palopo, silakan kasih bersuara. Ayah itu neneknya. Di atas nama Trivaldi Mona, Trivaldi Mona. Saya bantu direktur juga. Atas nama Suami, Rahmawati. Nanti buktinya 3 bulan ke depan. Kalau kau masih bertahan, artinya mentalmu luar biasa. Jangan takut, kamu gak akan diapa-apain di sini. Tenang saja, semuanya under control. Tidak akan ada yang berlebihan. Kita sekarang humanis. Kita sekarang persuasif.
Jadi jangan khawatir, kamu di sini sudah kaya didik untuk jadi pelaut-pelaut yang handal. Pelaut-pelaut kopi sudah 4 tahun, 5 tahun. Sekitar itulah. Sudah pengalaman. Jadi saya kira sudah tidak perlu lagi saya sampaikan apapun karena pencapaian beliau sudah ada kesimpulan. Next. Oke, tepuk tangan yang paling berhati itu yang paling cantik. Sang kepala keluarga paling atas senjata perwira batalion muda yang luar energi yang tidak tergantikan, Bapak Andra. Beliau ini TikTokers, kalau Bapak Ibu nanti lihat Kapten Gupi, coba dicek dia. Saya cukup bangga, hanya dalam waktu berapa jam sudah ada sedikit perubahan. Tapi itu belum membuktikan apa-apa. Nanti buktinya 3 bulan ke depan. Kalau kau masih bertahan, artinya mentalmu luar biasa. Jangan takut, kamu gak akan diapa-apain di sini. Tenang saja, semuanya under control. Tidak akan ada yang berlebihan. Kita sekarang humanis. Kita sekarang persuasif. Jadi jangan khawatir. Kamu di sini cuma akan dididik untuk jadi pelaut-pelaut yang handal, pelaut-pelaut yang kuat. Selamat sore! Bebe Nazar! Sekarang saya mau ngomong di depannya ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu, saya janji 3 bulan lagi Bapak Ibu datang ke sini, putra putri Bapak Ibu sudah berubah. Bukan saya yang berubah bahwa pengasuh sama teman-teman Pura Kopi ini. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Saya janji jam 4 pagi. Saya janji. Dari satu tanda mata, dari satu.